Menjelang Lebaran, animo belanja masyarakat semakin meningkat. Salah satunya fashion seperti gamis banyak diburu kaum hawa. Banyaknya masyarakat yang menggandrungi busana muslim yang satu ini dirasakan oleh salah satu toko di kota Semarang. Pasalnya pada pertengahan Ramadan kali ini, penjualan gamis mengalami peningkatan sebesar 50% hingga 70% dibandingkan hari biasa. Kalau untuk penjualannya sih alhamdulillah lumayan meningkat banget ya dari biasanya. Apalagi ini udah dari hari pertama puasa, banyak banget nih para muslimah yang berburu gamis gitu ya, karena pada takut kehabisan. Apalagi kalau di kita tuh stoknya terbatas banget. Hitung ya, cuma kalau peningkatannya pesat gitu sih. Mungkin ada berapa persen gitu Kak untuk peningkatannya? Untuk peningkatannya lumayan banyak sih Kak, sekitar 50-70% untuk peningkatan penjualannya. Menurut karyawan toko tersebut, baju gamis dengan motif dan warna-warna soft seperti denim, blue sky, dan earth tone paling banyak dicari. Diperkirakan penjualan gamis akan terus meningkat hingga akhir Ramadan nanti. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.